everybody, welcome back to my YouTube channel, aku Gracie Talim. So jadi di video kali ini aku bakalan nge-review skincare Korea yang lagi booming banget. Penasaran gak sih apa skincarenya? But before that, jangan lupa subscribe channel aku dan turn on notification bellnya down below so you don't miss any of my videos. So without any further ado, let's move on to the review. Okay guys, jadi sebelum review aku bakalan bersihin muka aku dulu. So I'll be right back. Ya guys, jadi aku udah bersihin muka aku. Terus aku lanjut bakal bahas skincare-nya. Jadi skincare ini tuh udah booming tuh sekitar Januari 2021 ini. Tapi emang belum banyak yang tahu. Aku juga baru banget tahu. Dan harganya itu 900.000. Terus bareng aku cek di Shopee, harganya itu lagi diskon karena tanggal 11 kemarin. Jadi langsung aku beli. Langsung banget aku beli. Okay guys, jadi nama produknya itu adalah Hyejin. Segede ini kotaknya. Jadi arti dari nama Hyejin ini adalah a heart as deep and beautiful as the sky. Jadi Hyejin ini pengen bawa langsung nature itu into the skin ya guys. Jadi kayak emang bener-bener bahan-bahannya itu dari tumbuh-tumbuhan. Dan skincare ini tuh untuk all skin type. Terus itu dia ini juga paraben free, phenoxyethan free, mineral oil free, benzopyonan free, sulfate free, talc free, dan gak ada pewarna buatan sama sekali. Jadi gak ada tuh bahan-bahan aktif berbahaya kayak yang aku sebutin tadi. Jadi kali ini aku bakalan bahas yang rangkaian Blessing of Sprout. Dan aku bakalan bikin video ini, terus aku bakal bikin lagi video setelah seminggu pemakaian ini. Nanti bakal aku gabungin jadi satu gitu di video ini. Oke lanjut, jadi di sini tuh kayak ada 3 produk gitu. Sabar aku buka dulu. Tuh, jadi kayak ada toner, serum, sama krimnya gitu. Ini packagingnya bener-bener lucu banget guys, lihat tuh. Dan menariknya, kandungan utama dari skincare ini itu adalah bunga teratai atau lotus. Dan jujur aku baru kali ini pakai skincare yang bahan utamanya itu bunga teratai guys. Dan ternyata bunga teratai ini banyak banget manfaatnya. Contohnya itu dia ini kaya antioksidan, terus bisa melawan radikal bebas, mencegah penuaan dini, mengandung zat alami yang menjaga elastisitas kulit dan mengurangi keriput atau garis halus. Terus tuh ada pelembab alami untuk jenis kulit kering. Nah jadi skincare ini tuh ngambil kecambah dari bunga teratai itu. Terus tuh ngambil kekuatan lotus dari kantong embrio si bunga teratai yang lagi mekar. Dan rangkaian skincare ini diteruntukkan bagi kita yang emang pengen ngebersihin kulit, kayak masalah beruntusan, jerawat, ataupun flek-flek hitam. Dan dia ini bisa mencerahkan wajah juga, terus membantu keseimbangan kulit juga. Nah kalau misalkan kulit itu udah balance atau seimbang, masalah kulit yang biasa kita alamin itu gak akan mudah muncul lagi. Jadi intinya kayak semacam protection juga. Oke, kita langsung aja lanjut ke tonernya. Aku bakal ambil dulu tonernya. So guys, packagingnya ini elegan banget. Tuh. Jadi di dalam tonernya ini kayak ada bulir-bulir kecil gitu. Jadi ibarat kata kayak kapsul, terus di dalamnya itu ada kecambah si bunga teratai ini. Dan pas kita blend, dia tuh kayak bakal pecah sendiri gitu. Oke, aku bakal langsung pakai tonernya. Untuk layer pertama, aku bakal coba pakai kapas dulu. Dia kayak seger banget guys. Ternyata dia juga ngebersihin sisa-sisa kotoran makeup yang ada di muka aku, padahal aku udah bersihin banget, tapi kayak masih ada. Tuh, jadi dia kayak ngambil kotoran juga. Terus untuk layer kedua, aku bakalan pakai tangan. Soalnya toner itu sayang banget guys, kalau kayak cuman pakai kapas. Jadi lebih bagus nyerap langsung ke dalam muka. Tuh dia kayak ada bulir-bulirnya gitu. Dia ini rasanya kayak apa ya, dia gak lengket gitu. Sama jangan lupa juga dipakai di bagian leher ya guys. Karena bagi skincare yang ngeklaim dia itu bisa mencerahkan dan mengencangkan kulit, aku sih lebih saranin kalian pakai juga di bagian leher. Karena nanti kalau misalkan udah kelihatan perubahannya, kalian gak mau kan muka sama leher itu jadi belang. Jadi pakai di dua area itu, muka sama leher. Dia kayak bener-bener langsung nyerap gitu guys. Oh ya guys, jadi tonernya ini isinya 120 ml. Terus aku bakal lanjut ke serumnya. Tuh, botolnya lucu banget.
Jadi serumnya ini tuh bisa ngebantu untuk anti wrinkle di dalam kulit kita. Aku bakalan pakai 3 titik dulu. Sama di bagian leher juga jangan lupa. Serumnya juga sama guys, kayak ngeresepnya itu gampang banget. Terus yang terakhir aku bakalan pakai krimnya. Jadi kayak masih ada tutupnya lagi gitu di dalamnya. Terus krimnya ini kayak puding gitu guys bentuknya. Aku gak tahu ini di tengah-tengah kenapa kayak gitu. Jadi kayak gini krimnya itu. Sama dia kayak gampang ngeresep juga guys. Semua rangkaian skincare yang aku pakai ini tuh kayak gak ninggalin rasa lengket gitu loh. Jadi kayak bener-bener cepet banget ngeresepnya. Jadi guys, aku tuh ngeliat review gitu skincare ini. Harganya itu satuannya tonernya itu 300, terus krimnya 300, serumnya juga 300. Terus pas aku lihat di Shopee mereka pas tanggal 11 kemarin itu lagi promo. Harganya satunya itu 199. Aku langsung beli guys. Aku gak tahu sih sekarang harganya masih segitu enggak. Buruan kalian cek. Nanti aku bakal taro linknya di bawah. Oke guys, aku bakal next ke minggu selanjutnya. Ya guys, jadi ini video udah 1 minggu lebih 3 hari aku pakai produk dari Hyejin, skincare dari Hyejin. Menurut aku sih yang aku rasain baru mencerahkan. Cuman udah bisa bikin tekstur muka aku tuh kayak lebih rata gitu. Terus kayak lebih ngehidrasi kulit aku, jadi gak terlalu kering gitu. So far sih baru segini aja perkembangannya. Cuman aku gak tahu nanti sebulan lagi hasilnya tuh bakal gimana. Jadi aku mau pakai dulu rangkaiannya. Jadi aku tuang di tangan aja, gak aku usap di kapas lagi. Karena aku abis peeling pakai produk baru. Dan itu bener-bener enak banget guys produknya. Kalian bisa cari videonya di YouTube channel aku. Terus aku bakal pakai serumnya. Mungkin aku bakal update setelah sebulan di Instagram aku. Jadi kalian tungguin aja, jangan lupa juga untuk follow supaya kalian update tentang produk yang aku pakai. Dan semoga review-review yang aku berikan bermanfaat untuk kalian. Tapi sejauh ini sih produk ini lumayan bagus menurut aku. Dia kayak gak bikin kesan lengket gitu. Maksudnya pas kita setelah pakai itu kayak cuman 6 atau 10 detik itu dia udah ngeresep banget di muka. Jadi kayak langsung masuk ke dalam muka, jadi nggak lengket, nggak bikin debu itu nempel pas kita tidur ataupun pas kita beraktivitas. Terus aku bakalan pakai krimnya. Krimnya ini sih guys yang bikin dia nyerep banget gitu, kayak final touch gitu dia. Sama sejauh ini dia selain mencerahkan muka aku, dia bikin muka aku tuh lebih kenyal gitu. Cuman emang masih belum bisa ngilangin beruntusan-beruntusan kecil aku gitu. Cuman kayak lebih better dari sebelumnya. Guys, jadi segitu aja review skincare dari aku. Hope you like it and enjoy this video. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku makin semangat bikin konten buat kalian. Juga aktifin loncengnya di bawah ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Saya Purdy, see you on the next video. Bye-bye.